Hello, hello, hello. Salam kacak semua. Semua mesti kenal dengan toast. Loosely translated dalam bahasa Melayu, maksud dia roti bakar. Hari ini kita akan buat roti bakar yang special punya. Resepi kita ambil daripada Future Neighbor. Memang superb cara dia buat toast. Dan semuanya kita akan masak dalam satu kuali. Kita confident kalau anda dah try masak toast macam ni, next time, mesti anda tak nak makan toast cara lain lagi. Jadi, jom kita tengok macam mana nak buat toast dengan cara yang special ni. Jadi, bahan-bahan yang kita perlukan adalah roti. Kalau nak lebih baik, boleh juga gunakan roti wholemeal. Kita perlukan telur. Kita perlukan cheese. Kali ni kita pakai Swiss cheese dan juga mozzarella. Kalau anda nak pakai slice cheddar pun boleh, tak ada masalah. Kita perlukan margarin atau butter. Sekarang kita tengok macam mana cara kita masak toast ni. Mula-mula kita akan potong dua roti. Jadi, saiz dia memang lebih kecil sikit. Therefore, anda boleh guna kuali yang kecil juga. Saiz toast kita ni nanti dia akan comel je, tapi dia akan tebal. Roti ni kita akan celup dalam telur. Jadi, anda kena sediakan telur macam kita nak masak telur dadar tu. Jangan lupa letak sikit garam dan lada hitam sebagai perasa. Kita juga akan buat dua version, satu savoury, satu sweet. Alright, kita akan buat toast yang savoury dulu. Yang savoury, kita akan pakai loaf ayam atau chicken loaf. Dan juga untuk yang sweet, kita akan pakai raspberry jam. Jadi kita akan masak loaf ayam ni, just nak bagi dia masak sikit dan keperang-perangan. Loaf ayam ni akan jadi inti kepada toast kita tu nanti. Kalau anda tak suka chicken loaf, anda boleh gunakan apa jenis cold cuts ataupun cold meats ataupun deli meats. Terpulang pada kegemaran masing-masing lah. Kemudian kita akan angkat. Okey, sekarang kita pergi kepada part yang exciting. Kita nak masak toast ni. Mula-mula kita panaskan kuali dan letak sedikit margarin. Sedikit je, jangan banyak sangat. Kemudian kita masukkan telur yang kita buat celup roti tu tadi. Telur ni cukup sekadar satu lapisan yang nipis je. Tak perlu tebal-tebal sangat macam buat telur dadar tu. Roti ni kita akan celup satu side je. Kita terus masukkan roti dengan bahagian yang bercelup telur facing ke atas. Kemudian kita biarkan saja sampai telur tu masak dan tak melekat pada kuali. Macam mana nak tahu? Anda boleh goyangkan sedikit kuali tu. Kalau telur tu dah terlepas daripada kuali, maknanya dia dah tak melekat. Oh, dan jangan lupa bagi ruang sikit antara roti tu. Sebab kita nak stack inti dalam roti tu nanti. Bila dah diterbalikkan, kita cepat-cepat lipat bahagian hujung supaya selari dengan roti. Bahagian hujung telur tu ya. Alright, bila dah cantik terlipat tu, kita pun akan letak filling dia ataupun isi dia. Untuk yang savoury ni, kita akan letak Swiss cheese, mozzarella dan juga chicken loaf. Bila dah siap susun, kita akan balikkan satu side roti tu ke atas intinya tadi. Api dia jangan kuat sangat sebab kita tak nak nanti terhangus pula. Kita juga boleh sapukan sedikit butter pada atas roti ni supaya dia lebih shiny. Kita biarkan cheese dia cair baru kita akan angkat. But at the same time, kita balikkan jugalah roti ni supaya kita dapat bakar dia on both sides. Alright, bila agak-agak cheese dia dah melting, kita boleh angkat. Okey, dah siap. Kita boleh angkat. Alright, lepas ni kita share macam mana nak buat toast yang manis. Prosesnya sama saja, kita ulang balik sampai part untuk letak filling dia. Kita masih lagi letak cheese. Cuma kita gantikan loaf ayam atau cold cuts tadi dengan jam. Kita boleh gunakan strawberry jam atau in this case, kita pakai raspberry jam. Raspberry jam ni, cousin bagi daripada Aussie. Memang sedap. Freshly made lagi. Anda juga boleh gunakan lain-lain jenis jam lagi
seperti jam buah tin, atau kalau anda nak guna marmalade pun boleh. Terpulang pada selera anda. Yang penting bila dah letak fillings dia, bolehlah anda kapit balik roti tu dan biarkan cheese-nya melted atau cair. Alright, dah siap dua-dua jenis, yang savoury dan juga yang manis. Sekarang kita akan potong dan anda lihat keawesomean inti dia ni. Anda boleh lihat cheese dia yang melting, di samping chicken loaf yang memanggil-manggil lidah anda untuk makan. Juga anda tengok raspberry jam bersalut cheese. Oh, memang sedap. Serius sedap. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kalau anda suka konten dari Chef Kacak, boleh subscribe sekarang. Kalau anda memang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng untuk dapatkan notifikasi bila ada video yang baru. Baiklah, itu saja. Sampai jumpa lagi. Hahaha, anda ingat dah habis kan? Kita ada bonus part. Ini extra cheese, extra chicken loaf, loaded with goodness. Enjoy! Sampai jumpa lagi. Kali ini betul.